بسم الله الرحمن الرحيم. Nama lebih afdol, mana lebih afdol, tarawih di rumah atau di masjid? Karena Rasul tarawih di masjid pada 3 malam pertama. Rasul lakukan 3 kali berturut-turut di masjid, kemudian sisanya di rumah. Ini untuk mengabarkan bahwa tarawih itu sunnah. Tapi Nabi mengatakan afdolus sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Jadi kalau Nabi sholat di rumah, enggak jadi pendek. Kalau kita kan kenapa di rumah? Cepat, begitu kan? Jadi kalau emang bacaan antum kurang bagus, serahkan sama imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Ya kalau bacaan antum bagus, silahkan di rumah. Bawa istri, bawa anak, didik untuk sholat, silahkan. Boleh. Terawih ini sholat santai kok. Sholat santai, terawih. Ya, tapi kalau memang bacaan kita kurang bagus, atau kita aja yang baca bosen, inatuh inakul huwallah, inatuh. Mendingan di masjid dah, mendingan di masjid dah. Jangan maksain di rumah kalau begitu ya.